UTS 2021 daring. Materi pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Tarik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo. SMP Negeri 1 Tarik beralamatkan di Jalan Raya Tarik, Dusun Buntut Ingas, Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 61265. Berdiri sejak tahun 1979 sampai sekarang tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semuanya. Selamat datang di SMP Negeri 1 Tarik. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Suwarsono, SPD, MPD. Saya adalah kepala sekolah di SMP Negeri 1 Tarik ini. Hari ini saya sangat senang, sangat bangga, sangat bersyukur kepada Allah SWT karena saya hari ini bertemu dengan kalian-kalian yang hebat, anak-anakku semuanya yang terpilih masuk ke SMP Negeri 1 Tarik ini. Bersyukurlah sekali kalian anak-anak karena kalian termasuk anak-anak yang terpilih karena ada banyak anak-anak yang kepingin masuk ke SMP Negeri 1 Tarik ini. Tetapi karena kuota yang terbatas maka mereka tidak bisa masuk ke SMP Negeri 1 Tarik. Anak-anakku, tahukah kamu apa julukan SMP Negeri 1 Tarik? SMP Negeri 1 Tarik punya julukan yang sangat keren anak-anak. Julukannya adalah Spenstar. Spenstar artinya SMP Negeri 1 Tarik. Ada kata yang menarik di sana anak-anak. Ada kata-kata star. Kamu tahu artinya star? Star artinya bintang. SMP Negeri 1 Tarik harapannya adalah bisa menjadi sekolah yang mencetak para bintang di sekolahnya. Jadi anak-anak yang bersekolah di sini, insya Allah adalah para calon bintang di masa depan. Tahukah kalian anak-anak, kakak-kakak kelasmu itu ternyata banyak betul yang menjadi bintang. Ya. Banyak juara-juara yang lahir dari SMP Negeri 1 Tarik ini. Bahkan yang saya tahu, pada tahun sekitar 80-an ada di antara kakak kelas kalian yang pernah juara di tingkat ASEAN ya, mengikuti kegiatan SEA Games. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sekarang anak-anak ya. Jadi kalian bagaimana bisa meraih prestasi-prestasi berikutnya, bagaimana kalian bisa mengembangkan potensi dan kreasi diri sehingga prestasi-prestasi berikutnya dapat kalian raih. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan sembanggakan, supaya kalian bisa berprestasi, maka kalian harus kenal lebih jauh tentang SMP Negeri 1 Tarik ini. Nah, oleh karena itu anak-anak, kalian diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, atau yang disingkat dengan MPLS. Meskipun kita baru bertemu dengan secara online, anak-anak, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan potensi dan kreasi ya. Mudah-mudahan sekali lagi saya sangat berharap Bapak Ibu guru di sini juga sangat berharap kalian bisa terus mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu anak-anak, silahkan kita ikuti kegiatan MPLS ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kalian akan jauh lebih mengenal SMP Negeri 1 Tarik, cepat beradaptasi, dan tentunya berprestasi. Selamat mengikuti kegiatan MPLS, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spenstar, jaya, jaya, jaya.
Dr. Andes Imronosati, MAPEL yang saya ajar PPKN, alamat Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Masa kerja 39 tahun. Perkenalkan, nama saya Indri Irawati, mengampu mata pelajaran PPKN, alamat saya di Desa Kemuni, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Masa kerja saya 1 tahun. Saya Bapak Abdul Muntolib, SPD, saya mengajar Bahasa Indonesia. Alamat saya adalah Desa Penambangan Balong Bendo. Kemudian saya memiliki masa kerja selama 25 tahun. Nama saya Rahmayati, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alamat saya di Desa Kedung Bocok, RT 3 RW 6, Tarik Sidoarjo. Masa kerja saya 33 tahun. Perkenalkan, nama saya Muci Astuti, anak-anak biasa manggil saya Muci. Saya mengajar MAPEL Bahasa Indonesia. Alamat saya di Mojokerto, masa kerja di SMP Negeri 1 Tarik kurang lebih 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Miftah Huti Islami, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, alamat Desa Segede Bancang, RT 2, RW 1, Kecamatan Tarik. Masa kerja saya masih 6 bulan. Nama saya Muhammad Irham, MAPEL yang saya ampu, matematika, alamat rumah di Desa Jabaran, RT 3, RW 1, masa kerja saya 16 tahun. Nama saya Rina Mardiana Fora, mata pelajaran yang saya ampu yaitu matematika. Alamat saya yaitu di Kemuning, Buntut, Tingas, RT 11, RW 03, masa kerja yaitu 25 tahun. Perkenalkan, nama saya Agus Sutiono, mengampu mata pelajaran matematika. Alamat rumah saya Karangandong, Driorejo, Kabupaten Gresik. Saya sudah bekerja selama 36 tahun. Nama saya Ibu Susmiati, manggil Ibu Sus, mengajar IPA. Rumahnya Janti, di sebelah baratnya SMA. Oke, gitu ya. Nama Pas Puji SE, MAPEL EBS, alamat Dusun Swalu, RT 2 RW 3, Desa Jatikalang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Masa kerja 34 tahun. Perkenalkan, nama saya ROGHIB, mata pelajaran Bahasa Inggris, alamat Kedung Sugo Prambon, masa kerja terhitung sejak tahun 1984. Saya Siti Mutmainah, saya pengampu MAPEL Bahasa Inggris. Saya tinggal di Tarik Lor, RT 15, RW 4, Tarik. Saya sudah mengajar di SMP 1 Tarik selama 26 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang. Di sini saya mengajar bahasa Inggris. Saya tinggal di Desa Kepusawo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Saya sudah mengajar di SMP 1 Tarik selama 6 bulan. Perkenalkanlah, nama saya Suyanto, mengajar mata pelajaran PJUK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Alamat saya Desa Jabaran, RT 5 RW 2, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Masa kerja saya 36 tahun. Perkenalkan, nama saya Amin Sugiono, mengajar di SMP Negeri 1 Tarik dengan mata pelajaran prakarya. Anak-anak mungkin tidak mengenal prakarya di sini, mungkin yang kenalnya di SD adalah kerajinan. Jadi di SMP adalah prakarya. Alamat saya Desa Sumo Kembangsri, Kecamatan Balobendo. Saya mengajar di sini sudah 19 tahun, dimulai dari tahun 2002 sampai sekarang. Kenalkan, nama saya Ibu Sri Prabakti, MAPEL
Pelajaran Prakarya, alamat saya Mergojok, RT 2 RW 9, masa kerja saya 27 tahun. Nama saya Sunardi, saya mengajar bahasa Jawa atau bahasa daerah. Alamat saya di Griya Kebonagung, Desa 120, Sukodono, Sidoarjo. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Tarik sejak tahun 2005. Jadi sekarang 16 tahun. Kenalkan, nama saya Ibu Suliati, mengajar agama Kristen. Alamat saya di Mergosari RT 4 RW 1 Kecamatan Tarik Sidoarjo. Masa kerja saya 35 tahun. Perkenalkan, nama saya Khairul Badi, Sarjana Komputer. Saya mengampu mata pelajaran Teknologi Informatika. Alamat saya ada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Saya berada di sini sejak tahun 2011. Jadi kalau dihitung sampai hari ini, tahun 2021, saya sudah 10 tahun berada di Eksekutif Sekretariat. Nama saya Muhammad Fatoni, sebagai koordinator tata usaha SMP Negeri 1 Tarik. Alamat rumah di Stasiun Ngegalih RT 7 RW 3. Masa kerja saya insya Allah kurang lebih 36 tahun. Perkenalkan, nama saya Hernawati. Saya sebagai staf PU di sini. Alamat saya Dusun Buntut, RT 11, RW 3. Masa kerja saya selama 8 tahun. Perkenalkan, nama saya Bu Kenny. Saya di sini sebagai staf tata usaha atau biasa disebut staf TU. Saya bekerja di sini sudah 6 tahun. Tempat tinggal saya di Desa Gambing Rowo, Kecamatan Tarik. Saya Pak Satuman, pekerjaan sebagai ruang kebun, alamat Balomatekan, Tarik Sidoarjo, masa kerja 33 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.